Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agus TV. Kali ini ada informasi terbaru tentang suap-suapan yang dilakukan Lesti dan juga Rizky Billar. Kali ini Mimin Agus akan merangkum 4 macam jenis suapan dan artinya bagi Lesti dan juga Rizky Billar yang dibuat oleh Leslar. Apa aja 4 arti jenis macam suapan tersebut? Tonton video berikut ini ya. Yang pertama, suapan PDKT. Ya, mereka pertama kali melakukan vlog bareng, TikTok bareng. Pertama kali Rizky Billar datang ke rumah, pokoknya benih-benih cinta sudah mulai ditanam pada saat ini. Lain di acara One Man Show Tukul Arwana, ini adalah salah satu momentum kedekatan pecah antara hubungan mereka berdua. Di mana-mana pasti mereka dibicarakan. Oke, lanjut saja. Yang kedua, suapan tanda terima. Ah loh, ini apa lagi nih? Ini sepertinya momentum bersejarah bagi Lesti. Tepat di hari ulang tahunnya, Bang Rizky Billar datang membawa kue ulang tahun pada malam pergantian hari ulang tahun Dedek Lesti. Dan ini juga bisa dikatakan pertemuan Bang Billar dengan keluarga besar Dedek deh sepertinya. Oke, lanjut yang ketiga, suapan jadian. Suapan kali ini si Dedek bisa aja ngelesnya. Saya lu Dek. Dedek berpendapat bahwa itu kebutuhan endorse. Lesler mah paham-paham aja, ya enggak? Endorse kok kayak gitu? Hah? Udah makan nasi makannya lagi. Enak kan? Enak. Enak. Makan banyak tapi kurus. Ini kalau masuk kamu enak banget. Ayo pesan. Enak kan? Yang keempat, aduh, yang keempat nih nama suapannya apa ya? Kalau dilihat dari ekspresi Bang Billar mah sepertinya sudah merasa seperti biasa aja dan merasa nyaman. Nah, kalau yang keempat ini cocoknya nama suapannya apa ya? Suapan menuju halal kah? Atau suapan menuju ke jenjang keseriusan kah? Komen di bawah ya namanya.